Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi li imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana fa'fir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arkia Kinasili Tuhayu. Saya kelas 5 dari SD Negeri 3 Tegiri, Kecamatan Batuwarno. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul Birrul Walidain. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-temanku, apakah kalian mau masuk surga? Ayo, kalian mau tidak? Jika mau, beginilah caranya. Peluk dan cium tangan kedua orang tua kita seraya mengucapkan Assalamualaikum ya ayah, ya ibu. Salam indah kupersembahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam indah kupersembahkan untuk ayah dan ibu. Teman-temanku, memberi salam dan doa adalah adab yang paling baik kepada kedua orang tua kita. Membahagiakan kedua orang tua kita adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho-Nya. Nah, cara menghormati kedua orang tua kita ada banyak sekali. Di antaranya adalah dengan mengikuti apa yang beliau perintahkan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi, jika beliau menyuruh kita untuk belajar, mengaji, dan bersekolah, kita tidak boleh menolaknya. Serta, jika kita hendak pergi keluar rumah, kita tidak boleh lupa untuk bersalaman. Leres mboten, Pak, Bu? Teman-temanku yang berbahagia, banyak sekali nasihat kebaikan yang orang tua kita berikan.
Namun, ada tiga nasihat yang sampai saat ini masih melekat di hati saya. Nasihat itu adalah, yang pertama, Mikol Duor Mendem Jeruk, yang artinya adalah seorang anak harus bisa menjunjung tinggi derajat orang tuanya, dan kita juga harus bisa menutupi kekurangan orang tua. Yang kedua, kabeh manungsa ing ngarepe Allah iku padha. Sing beda mung iman lan takwane. Artinya adalah semua manusia di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanya iman dan ketakwaannya. Yang ketiga, nyuwun ridho lan restu nyang bapak lan ibu yen arep nindakaken samubarang kalir. Yang artinya adalah kita harus meminta keridhaan dari kedua orang tua jika ingin melakukan sesuatu. Seperti firman Allah yang berbunyi, ridho lahu fi ridho walidain. Yang artinya adalah, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Teman-temanku, sungguh besar jasa kedua orang tua kita. 9 bulan ibu mengandung, melahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Beliau mendidik dengan sabar, menuntun tanpa lelah. Semua itu dilakukan demi kita anak-anaknya. Sungguh besar pula jasa seorang ayah yang rela pergi pagi pulang malam hanya demi memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana jika kedua orang tua kita sudah pergi menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih bisa berbakti kepada keduanya? Pada suatu hari, ada salah satu sahabat Rasul yang bertanya, "Ya Rasul, apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal?" Rasul pun menjawab, "Ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh seorang anak agar bisa berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Yang pertama, as-salatu alaihima, artinya mendoakan keduanya. Yang kedua, wal-istighfaru lahuma, yang artinya memohon maafkan keduanya. Yang ketiga, wa-ingfatu adihima, yang artinya melaksanakan janji-janjinya. Ayah, ibu, terima kasih ku ucapkan atas segala jasa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terhingga. Semakin aku bertambah dewasa, semakin menua pula usia kalian. Ayah, ibu, izinkanlah anakku ini untuk berbakti kepada kalian berdua hingga akhir hayat kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka seperti mereka mengasihiku. Bahagiakanlah masa tua mereka dan panjangkanlah usia mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu teman-teman, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan sayangilah mereka. Gunung tinggi kan kudaki, laut luas kan ku seberangi. Anak soleh akan selalu berjanji agar menjadi anak yang berbakti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Undur mankola walatandur mankola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.